Selamat datang kembali di channel Gugu Prianto seputar tutorial Android. Di kesempatan video kali ini saya akan membuat tutorial cara mengatasi layar LCD HP bergaris dan bergoyang seperti ini, teman-teman ya. Jadi di sini saya akan kasih tips dan cara mengatasinya, teman-teman. Apa sih penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya seperti ini ya, teman-teman ya. Oke, buat kalian yang baru bergabung di Gugu Prianto channel, jangan lupa tekan tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan setiap saya upload video terbarunya ya, teman-teman ya. Oke, di sini langsung saja ke tutorialnya, teman-teman. Jadi kemarin ada yang DM ke IG saya ya, teman-teman ya, teman subscriber. Dia mengalami LCD HP garis-garis dan bergoyangnya itu seperti ini, teman-teman. Jadi penyebab faktor utamanya biasanya HP seperti ini kadang menggunakan charger yang bukan ori, bisa jadi ya, teman-teman ya. Dan mungkin HP pernah terjatuh juga bisa jadi, teman-teman. Dan mungkin soket LCD kotor atau kendor, teman-teman. Jadi seperti itu, teman-teman ya. Untuk mengatasinya seperti apa, Bang? Untuk mengatasinya itu kalau seperti ini alangkah baiknya kita coba dengan membongkar LCD HP, teman-teman ya. Jadi kita bongkar baut HP dan kita cek di bagian soket dan komponen-komponen apakah ada yang panas atau tidak ya, teman-teman ya. Setelah kita cek kok misalkan masih tetap seperti ini, teman-teman, jadi solusinya itu mengganti LCD, teman-teman ya, karena komponen LCD yang konslet itu nggak bisa dibetulin, teman-teman ya, otomatis harus ganti LCD-nya, teman-teman ya. Tapi cara ini bisa kalian coba menurut pengalaman saya pribadi dulu, teman-teman. Kronologinya seperti ini, saya coba bongkar dan bersihkan soket LCD-nya, dia kembali normal ya, teman-teman ya. Jadi itu penyebabnya karena LCD itu kotor ya, teman-teman ya, kotor dan kendor seperti itu, teman-teman. Oke, teman-teman, mungkin itu aja tutorial yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan ketik di kolom komen dan jangan lupa subscribe, like, comment, share di Gugu Prianto channel.